Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan sambung pelajaran tajuk reka bentuk elektrik. Okey, kali ini kita akan lebih kepada menerangkan tentang jenis-jenis arus. Okey, arus ada dua. Yang pertama arus ulang alik, yang kedua ialah arus terus. Okey, arus ulang alik biasanya digunakan di rumah-rumah. Okey, kemudian bagaimana dia berfungsi? Iaitu dari stesen janda kuasa hingga ke rumah. Kemudian voltan biasanya boleh dinaikkan dan diturunkan. Okey, kenapa penghantaran voltan tinggi? Tujuannya, kenapa penghantaran voltan daripada stesen janda kuasa tinggi tetapi bila sampai ke rumah hanya 240 saja? Tujuannya supaya dapat mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. Okey, ini adalah contoh gambaran arus atau voltan yang kita terima di rumah. Okey, bekalan elektrik akan sampai daripada janda kuasa melalui tiang elektrik ini. Okey, kemudian bekalan arus ulang alik yang diterima dari transformer telah direndahkan voltannya kepada 240 volt. Okey, kemudian dia akan melalui meter kilowatt jam. Okey, di sinilah meter akan dibaca dan kemudian kita akan tahu berapa penggunaan kita pada setiap bulan. Okey, ini adalah beban, iaitu lampu, okey, televisyen. Ini adalah kategori beban. Okey, manakala sumber tadi ialah sumberlah yang kita belajar dalam tajuk yang lepas. Okey, ini adalah contoh arus ulang alik dialihkan di rumah kediaman. Okey, yang kedua ialah arus terus. Okey, arus terus merujuk kepada sistem kuasa dengan hanya satu kekutuban. Voltan ataupun arus. Biasanya, contohnya, sumbernya ialah bateri, sel solar dan dinamo jenis komutator. Okey, dalam arus terus, cas elektrik mengalir dalam satu arah saja. Okey, dia akan mengalir dalam satu arah saja. Okey, ini contoh litar mudah yang menunjukkan arah pengaliran arus terus. Okey. Arus akan mengalir daripada positif ke negatif. Okey, dia akan bergerak. Okey, arus akan bergerak. Okey, jadi seterusnya untuk maklumat awam, maklumat kita. Okey, untuk keselamatan kita kena jauhi kawasan pencawang elektrik kerana kawasan tersebut bervoltan tinggi dan boleh menyebabkan renjatan. Renjatan boleh menyebabkan kematian. Okey, biasanya kawasan perindustrian berat. Kawasan perindustrian berat okey akan menerima sebanyak 33 kV. Manakala kawasan perindustrian yang ringan menerima 11 kV. Manakala rumah kediaman hanya menerima 240 kV. 240 volt. Okey, soalan. Berikan tiga contoh elemen sistem elektrik. Tiga contoh elemen sistem elektrik. Apa dia? Kita dah belajar dalam bab yang lepas. Iaitu ada sumber, kemudian ada beban dan kawalan. Okey, nyatakan perbezaan antara arus ulang alik dengan arus terus. Arus ulang alik, okay, arus ulang alik dia ada, dia boleh naikkan dan diturunkan menggunakan transformer. Manakala arus terus hanya satu kekutuban voltan dan arus sahaja. Okey, seterusnya. Bagaimana cara kita akan tunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Okey, reka bentuk bergantung kepada tiga aspek ini. Yang pertama aspek keselamatan, yang kedua kedudukan peranti, yang ketiga sambungan litar. Okey, tiga perkara ni adalah perkara yang perlu dititik beratkan semasa membuat reka bentuk litar peralatan elektrik. Okey, kita ambil contoh satu perkakasan elektrik di rumah iaitu periuk nasi.
generasi elektrik. Okey, dari segi keselamatan, okey, pelunasi ini adalah satu peralatan elektrik yang kita kerap digunakan di rumah. Dan masa sekarang pun kanak-kanak ya yang telah terlatih, kita boleh suruh bagaimana cara masak nasi yang betul kerana ada ciri keselamatan. Okey, cara ini, ciri ini penting supaya dapat melindungi pengguna, okey, dan juga melindungi perut nasi tersebut daripada berlakunya litar pintas. Okey, litar pintas ni bahayalah, boleh menyebabkan kebakaran. Okey, litar elektrik perut nasi terletak di bahagian bawah. Okey, di bahagian bawah. Bahagian bawah ni adalah bahagian litar. Okey, bahagian litar ni tujuan dia supaya selamatlah. Yang kita nampak selalunya bahagian atas yang kita masukkan nasi. Okey, nasi kita masak di atas. Bahagian bawah ni adalah bahagian litar. Okey, biasanya kedudukannya tersembunyi. Okey. Tidak dapat dicapai dengan tangan. Okey. Dan tidak terdedah. Okey, pertama tersembunyi, yang kedua tak dicapai tangan, dan ketiga tidak terdedah. Okey, yang adalah ciri-ciri keselamatan. Yang kedua, kedudukan peranti dalam litar. Apa dia peranti ni? Peranti ni ialah sensor tekanan, sensor suhu dan elemen pemanas. Okey, semua ni kita tak nampak sebab dia berada pada bahagian bawah periuk nasi. Jadi ini adalah aspek keselamatan lah. Selain menjimatkan ruang. Okey. Ada dua fungsinya kat sini, menjimatkan ruang dan yang kedua untuk aspek keselamatan. Okey, selain itu bila disusun dengan cara ini, kita akan dapat litarnya disusun secara kemas dan menarik. Ini adalah faktor untuk tujuan komersial. Komersial maksudnya kita nak dia laku di pasaran. Okey, seterusnya kita lihat pada struktur. Okey, di mana kedudukan peranti itu? Okey, cuba kita lihat. Di atas ini adalah bahagian periuk nasi. Okey, ini bahagian yang kita letakkan beras lah yang kita nak masak nasi tu. Okey, bahagian bawah. Okey, bahagian bawah ni adalah semua bahagian yang kita letakkan litar-litar elektrik. Okey, ada sensor suhu, ada sensor tekanan, ada elemen pemanas. Okey, semuanya dalam keadaan yang kemas dan tersusun supaya dia kelihatan menarik untuk tujuan komersial. Jadi gambar ni menunjukkan dengan jelas apa yang diterangkan pada pernyataan di atas. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri aspek yang ketiga, iaitu sambungan litar. Sambungan litar ni ada beberapa termasuk di sini litar tertutup, litar terbuka, litar pintas dan litar bypass. Okey, dalam buku teks ni dia dah beritahu lengkap ya. Buku teks muka surat 66. Jadi kamu buka buku teks, lihat gambarnya. Okey. Ini adalah litar tertutup. Maksudnya mentol ni akan menyala walaupun suis ni ditutup. Maknanya litar ni tertutup. Ya, dia mempunyai kitaran arus yang lengkap. Yang kedua, litar terbuka. Dia tak lengkap. Litar yang tidak lengkap. Maksudnya mentol tu tidak akan menyala. Mentol ni dia tak menyala. Okey, tak ada cahaya. Banding yang ini ada cahaya kan? Yang ini tak ada cahaya. Kerana suisnya dibuka ataupun wayarnya terputus. Okey, manakala yang ketiga, litar pintas. Okey, litar pintas ni maksudnya dia tak sampai pada lampu pun, ya. Arus tu hanya mengalir daripada bateri ni, positif ni. Okey, dia bergerak. Okey, sebab di sini ada bahagian wayar yang terbuka. Okey, bahagian wayar yang bocor. Ya, bocor ataupun terbuka. Jadi dia tidak melalui ke mentol. Okey, jadi bila berlaku macam ni, kemungkinan akan menyebabkan percikan embung api yang boleh menyebabkan kebakaran. Okey, itu yang bahayanya litar pintas. Sebab itu kita kena tengok ya wayar-wayar yang terbuka ni, kita akan segera buat laporan kepada yang mahir lah supaya segera perbaiki untuk elakkan kemalangan. Okey, seterusnya kita tengok pada litar bypass ya.
Lita bypass ni kerana penyambungan lita, penyambungan wire dibuat pada fuse yang sama. Okey, contohnya kita pasang peti sejuk. Okey, perkakasan peti sejuk dengan penghawa dingin. Okey, pada fuse yang sama. Jadi ini menyebabkan berlakunya lebihan bebanan dan sama juga membahayakan keselamatan. Maknanya kat sini lita pintas dan lita bypass ni adalah dua yang bahaya. Okey, kita tengok balik yang atas ni. Ini contoh lita yang salah ya. Sebab nanti kamu akan buat projek lampu suluh atau lampu tidur ya, yang menggunakan mentol dan peralatan yang mudah ni. Jadi kamu kena pastikan sambungan tu mestilah betul. Okey, arus akan mengalir daripada positif ke negatif. Okey. Jadi kamu lihat ini cas kaki yang positif. Bila dia mengalir bergerak, dia pergi ke negatif. Maknanya salah. Jadi sebab itulah mentol ni tidak menyala. Ini mentol yang tak menyala. Sebab dia litanya salah. Okey, kita tengok pada yang kedua. Arus mengalir daripada positif ke negatif. Positif, perintang tak ada cas, dia akan pergi pada positif. Negatif dan sambung sini ke negatif. Barulah mentol tu boleh hidup. Maknanya kekutubannya betul. Okey. Ini pula adalah lita arus bocor. Okey, kebocorannya pada wayar hidup dengan logam. Okey. Okey, soalan. Mengapa kedudukan peranti elektrik biasanya diletakkan dalam satu ruang khas? Okey, jawapannya ada pada ruangan atas tadi, pada bahagian keselamatan dan lita elektrik. Okey. Keselamatan dan lita elektrik. Cikgu tengok ke atas mula. Okey, bagi keselamatan kat sini, tujuan dia untuk menjimatkan ruang dan keselamatan ya. Menjimatkan ruang dan keselamatan. Tu jawapan dia. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua tadi. Berikan dua contoh lita elektrik. Okey, ada banyak ya. Lita terbuka, lita tertutup. Lita tertutup. Lita pintas, lita bypass, ya. Itu contoh yang lain. Okey. Kemudian tugasan kamu ialah menyiapkan nota yang telah cikgu sediakan. Okey, isi ruang-ruang kita punya pertaminda ni dengan jawapan yang betul. Okey, itu saja. Cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan ini sepanjang cuti ini. Terima kasih.